Aksi kawanan pencuri sepeda gunung di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, komplotan pencuri yang berjumlah 3 orang tersebut berhasil membawa kabur 2 unit sepeda gunung dengan menggunakan sebuah mobil. Tembok selanjutnya mengambil sepeda 2 buah. Kita lihat, saksikan videonya. Dia manjat di pagar. Inilah rekaman kamera pengawas aksi pencurian di sebuah rumah di Perumahan Puri Mondo Teko, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang terjadi pada Selasa dini hari. Komplotan pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan berhenti di sebuah rumah warga. Sebanyak 3 pelaku turun dari mobil dan langsung menuju salah satu rumah. 1 orang pelaku lalu masuk ke teras rumah dengan cara naik melalui pagar depan. Pelaku lalu mengambil 2 unit sepeda gunung yang terparkir di halaman rumah tersebut. Pemilik rumah subur mengaku pertama kali mengetahui aksi pencurian tersebut saat anaknya akan menggunakan sepeda untuk olahraga pagi. Saat melihat rekaman kamera pengawas di rumah, ia baru menyadari telah menjadi korban pencurian. Awalnya ya anak mau pakai, baru kita mencari nggak ada itu. Yang hilang apa sih? Yang hilang sepeda merek Pacific sama Tokito. Ada 2. Iya. Dan anak kemarin guys. Saya ngecek di CCTV itu. Sudah kelihatan. Dia pakai mobil itu. Belakang. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 5 juta rupiah. Aksi pencurian komplotan itu pun telah dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Megananda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.